Assalamualaikum. Kak Ina daripada Kucing Dia Saya Syafina. Okey, pagi ni Kak Ina nak sharekan pada semua Kak Ina punya pengalaman breed kucing British Shorthair. Okey, Kak Ina ada lebih daripada 20 ekor kucing yang Kak Ina breed untuk buat masa ni. Okey, kenapa Kak Ina pilih kucing British Shorthair? Satu, sebab bulunya yang mudah kita handle, tak mudah luruh. Lepas tu bila tak mudah luruh, jadi rumah kita ni taklah bersepah dengan apa? Dengan bulu. Jadi Kak Ina pilih British Shorthair sebab bulu dia memang jarang-jarang tercabut, jarang-jarang luruh. Okey, British Shorthair ni dia ada British Shorthair yang manja dan ada British Shorthair yang tak manja. Okey, alhamdulillah British Shorthair yang Kak Ina bela semuanya manja-manja sebab kita ada beberapa rutin yang kita buat di catering kita orang. Sebagai contoh, setiap pagi dia orang akan ada kelas, bukan kelas lah, ada sesi bacaan Al-Quran. Kak Ina akan buka surah An-Nam ya, untuk bagi dia orang relax, bagi dia orang tenang, sebagai makanan rohani. Sebab macam manusia juga, mereka pun hamba Allah kan. Jadi Kak Ina nampak bila kucing kita berikan dia bacaan-bacaan suci Al-Quran, dia orang ni sangat berbeza dengan yang tak pernah mendengar langsung. Okey, itu satu. Okey, apa lagi rutin pagi dia? Selepas mendengar Al-Quran, Kak Ina akan bagi dia orang makan breakfast time dia orang, yang mana Kak Ina akan siapkan daging kisar untuk setiap ekor mereka. Sebab Kak Ina nak make sure mereka dapat makanan yang sesuai dengan berat badan dan umur mereka. Okay, sebab apa Kak Ina bagi makanan yang individual? Sebab setiap kucing makan dia berbeza-beza. Ada kucing yang mengambil masa untuk habiskan makanan yang sangat cepat dan ada yang sangat lambat. Jadi kalau yang sangat lambat, dia tak habis lagi, kawan dia dah kacau dia makan. Sebab itu Kak Ina akan pastikan kucing Kak Ina akan makan portion yang mereka sepatutnya makan habis. Okey, tak semua kucing berselera setiap hari. Kadang-kadang dia tak selera. Itulah sebabnya Kak Ina akan duduk dan tengok mereka waktu mereka makan. Kalau yang tak habis tu Kak Ina akan olah. Sebagai contoh, mula-mula Kak Ina akan bagi daging kisar sahaja. Lepas tu kalau dia tak selera, tak habis, Kak Ina akan campurkan kuning telur. Okey, apa function kuning telur di dalam penjagaan kucing? Okey, kuning telur ni selain dia menguatkan bulu, mencantikkan, menshinikan bulu, ia juga membantu memberi selera makan yang tinggi kepada kucing kita. Jadi kuning telur ni kita beri dalam seminggu 3 hari sekali, 3 hari sebiji. Okey, selain kuning telur ayam, ada baiknya kita gunakan kuning telur burung puyuh. Yang itu Kak Ina dapat daripada kawan Kak Ina daripada Rusia. Dia cakap, "Ina, saya tak bagi kuning telur ayam, saya bagi kuning telur burung puyuh kerana dia less salmonella punya bakteria. Dia maknanya dia lagi selamat lah daripada kuning telur ayam." Lepas tu sebiji kuning telur puyuh bersamaan dengan 3 biji kuning telur ayam. Okay, ini sebahagian daripada kucing-kucing yang Kak Ina bela. Yang ini nama dia Isabel. Yang ini ada Amber, ada Ash, ada banyak lagi, dah lupa dah nama. Okey, itu saja perkongsian daripada kucing biasa Syafina. Kenapa Kak Ina start bela kucing BSH. Okey, bye.